Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai artis Indonesia, yaitu ada nama dari Lyodra Ginting bersama Risa Siya, di mana hal ini diketahui pada hari Sabtu 1 Oktober di tahun 2022. Dan uniknya, kegiatan dari Risa Siya pada hari itu sedang melakukan kegiatan syuting di dalam sinetron terbaru dari Risa Siya yang mempunyai judul Bintang Samudra. Sedangkan nama dari Lyodra Ginting berada di dalam acara dari Jisporia yang diadakan di Jakarta International Stadium yang berada di Jakarta. Dan pada hari kemarin nama dari Lyodra Ginting berada di Bali ya teman-teman. Jadi habis dari Bali menuju ke kota Jakarta. Lalu menariknya, beberapa hari ini nama dari Lyodra Ginting bersama Risa Siya dikabarkan telah putus. Hal itu dikuatkan di dalam Instagram dari Risa Siya, di mana tidak ada satupun postingan dari Lyodra Ginting bersama Risa Siya. Atau dengan kata lain, nama dari Risa memilih untuk mengarsipkan segala momen bersama Lyodra Ginting. Dan hal ini membuat banyak sekali orang berspekulasi hal itu dilakukan oleh Risa untuk kepentingan sinetron terbaru dari Risa Siya di dalam sinetron yang mempunyai judul Bintang Samudra. Tapi apa benar demikian? Dan kalau kita mencoba mengulik lebih dalam, gimana di dalam Instagram dari Stevie Samora, di sana masih terlihat ya teman-teman foto antara Stevie bersama pasangannya, dan Stevie sama sekali tidak memilih untuk mengarsipkan foto bersama pasangannya. Padahal nama dari Stevie Samora bersama Risa Siya menjadi tokoh utama dan menjadi pasangan di dalam sinetron Bintang Samudra. By the way, pacar dari Stevie Samora adalah Vero Walandau. Jadi hal ini menguatkan bahwa alasan kenapa Risa Siya mengarsipkan momen bersama Lyodra Ginting bukan untuk kepentingan sinetron terbaru ya teman-teman. Lalu untuk apa? Apakah hal itu terjadi karena hubungan dari Lyodra Ginting bersama Risa Siya tidak direstui oleh kedua belah pihak orang tua, atau mereka ada masalah? Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Meskipun sampai saat ini nama dari Risa Siya bersama Lyodra Ginting masih belum membuka suara sama sekali, tapi hal itu tidak membuat akun fanbase dari Lyodra bersama Risa Siya tetap mengupload momen kebersamaan antara Risa bersama Lyodra pada waktu yang lalu ya teman-teman. Bahkan menurut admin dari Lyodra bersama Risa mengatakan kangen ya. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga kangen momen kebersamaan antara Lyodra bersama Risa Siya? Oke Bintang, happy birthday Bintang. Bro, happy birthday bro. Ya. Birthday ya, gua. Sehat-sehat terus ya. Happy birthday. Happy birthday. Ya, terima kasih. Sehat-sehat. Package lucu nih, ini dia produk baru Implora Jelitin. Ada 9 warna, mari kita coba. Yang pertama aku pakai shade 01 Mariposa, yang kedua aku pakai shade 05 Dream Peach, dan yang ketiga aku pakai shade 09 Rosewood. Ini dia 3 favorit aku karena ringan banget di bibir, bibir auto glossy dan plumpy. Dan this is approved by me.